Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, bertemu kembali bersama saya di Virgo Channel. Kali ini saya kedatangan PS2 Verse seri 3000. Kata si pemilik, PS2 ini gambarnya cuma hitam putih saja dan tidak jelas. Sebelum kita lanjut, yang baru bergabung dan menonton video ini, silakan kalian cek video saya yang lain. Barangkali ada video yang bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Oke, langsung saja kita tes apakah PS2 ini benar-benar rusak seperti yang dikatakan tadi. Ternyata benar, PS2 ini gambarnya cuma hitam putih saja dan bergaris seperti ini. Nggak usah lama-lama, langsung saja kita bongkar PS2-nya. Oke, ini adalah mesin PS2 yang tadi, jadi kita bongkar dulu mesin dari casingnya agar memudahkan kita untuk memperbaikinya. Biasanya kerusakan seperti tadi ada pada salah satu IC ini, IC GS dan IC EE, tapi bisa juga disebabkan oleh barisan resistor blok antara kedua IC tersebut, baik bagian depan maupun di bagian belakang. Jadi untuk memastikannya, kita akan ukur nilai dari resistor tersebut menggunakan avometer digital. Caranya putar analog ke bagian buzzer atau bunyi. Selanjutnya kita kalibrasi terlebih dahulu. Ambil probe hitam dan merah, lalu ditempelkan seperti ini, sampai angka pada voltmeter menunjukkan angka 0. Tujuannya agar ukuran lebih akurat. Selanjutnya ukur resistor blok tadi. Di sini sudah tertulis ukuran dari resistor tersebut yaitu 220 ohm. Jadi tinggal kita cocokkan saja pada voltmeternya. Ternyata nilai resistor tadi masih bagus dan tidak berubah nilai. Kita ukur juga bagian belakangnya. Dan hasilnya pun sama, nilai resistor tidak berubah. Oke, kita lanjut tes kembali mesinnya. Di sini saya curiga pada bagian IC GS. Saya akan berikan tekanan pada bagian pinggir IC tersebut. Dan ternyata memang benar, gambar metrik terlihat sempurna meskipun gambar yang lain masih rusak. Berarti kerusakannya ada pada IC GS. Kemungkinan besar bola timah yang ada di bawah IC tersebut tidak menempel dengan benar. Jadi kita akan melakukan proses reflow atau pemanasan pada bola timah tersebut. Tujuannya agar bola timah yang ada di bawah IC tersebut kembali menempel dengan benar. Kita lapisi terlebih dahulu IC yang lain dengan kertas aluminium foil agar tidak terkena panas. Selanjutnya kita reflow IC GS menggunakan blower atau solder uap. Jangan terlalu lama, cukup beberapa menit saja sampai bola timah dirasa sudah cukup mencair. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Dan selanjutnya kita dinginkan dengan kipas angin. Dan kita pasang mesin kembali ke dalam casingnya. Selanjutnya kita tes PS2 tadi apakah sudah kembali normal. Dan ternyata berhasil. Jadi kesimpulannya, kerusakan tadi ada pada IC GS dikarenakan bola timah yang sudah tidak bagus lagi. Sekian dulu video tutorial dari saya. Bagi yang ingin bertanya silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like video ini jika kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.